Kejadian kurang menyenangkan baru-baru ini dialami oleh Fandi Christian. Hal tersebut bermula ketika Fandi berniat untuk mengantar sang istri, Dahlia Polan, untuk berobat ke sebuah rumah sakit beberapa waktu lalu. Namun, bukannya penanganan cepat yang didapat, Fandi mengaku justru mendapat pelayanan yang sangat mengecewakan, sehingga membuatnya merasa kesal. Lantas seperti apakah kronologis kejadian tersebut? Pas kemarin, istri saya ngecek ASI kan. Kebetulan kan, puji Tuhan, Dahlia bisa eksklusif ASI gitu kan. Terus ya, namanya perubahan hormon wanita kita nggak tahu kan, apalagi ASI gitu ya, pokoknya ada sedikit pengen ngecek aja soal ASI, dan ya mereka dengan seenaknya bilang iya dokternya nggak masuk, dokternya cuti, sedangkan di internet saya cek ada jam segini gitu loh kan, lu gak ada konfirmasi ulang di internet apa segala macam. Terus jadi gimana ya, gak ada dokternya, bidannya juga udah pulang, terus gak ada penanggulangan apa gitu ya. Swasta ya, salah satu rumah sakit yang bagus. Iya, terus ya saya bilang konyol banget ya kayak gini ya. Emang nggak ada bisa penanggulangan apa gitu, saya kesini buat berobat loh, bukan disuruh pulang. Ya terus saya bilang, oh iya iya ada cek aja di buat daruratnya apa segala macam. Dengan setelah saya ngomong agak sedikit kenceng sampai Dahlia, aduh baby kamu jangan gitu dong malu. Ya cuma menurut aku konyol baby, kita udah kesini terus disuruh pulang. Maksudnya kayak, iya dokternya nggak masuk, dokternya cuti, terus bidannya udah pulang. Terus apa kayak emang di situ cuma itu doang gitu loh. Maksudnya kan banyak dokter yang lain, banyak bidan yang lain. Meski selesai dicek, kondisi sang istri baik-baik saja, namun tetap saja Fandi merasa kecewa dengan pelayanan rumah sakit tersebut yang dianggap menganggap remeh kondisi pasien. Kan masuk ke apa namanya daruratnya, udah dicek fine-fine aja, cuma dimana nih perlu vitamin apa segala macam, selesai. Ya maksud saya nggak harus melalui prosedur yang kayak gitu loh, tinggal lebih simpelnya, oh ini dokter udah pulang, bidan udah pulang, bisa penanggulangannya kesini aja gitu loh. Misalnya let's say kita bilang lebih spesialis ke bagian ini yang nggak ada, ya udah ke umum gitu. Pernah merasakan sendiri buruknya pelayanan rumah sakit, Fandi pun menyampaikan harapannya agar seluruh rumah sakit di Indonesia dapat memberi pelayanan yang baik tanpa sedikit pun menyepelekan kondisi pasien, terutama bagi pasien yang butuh penanganan darurat. Bisa lebih fleksibel aja dan saling mengerti aja kok. Contoh agak sedikit panjang jadinya, kita sakit, kita berobat, dibilang perlu DP sekian, terus kita nggak punya duit seperti itu, kita cuma punya seberapa kan, at least harus bisa, ya udah masuk aja dulu gitu loh, gak disuruh, oh ya udah enggak, prosedurnya kayak gini pak, ini harus kita dilengkapin semuanya gini, kalau enggak bisa. Ini nyawa loh bos, duit bisa dicari kok bos, nyawa gak bisa dicari lagi.